Oke. Makasih, Dok. Kau kasih pindah di sana tuh, tempat. Kasih pindah sana, kasih gustan sana. Kasih mundur. Biarlah begini, kita angkat begini. Oke, sekarang kita kasih mundur sebab kita mau cek dia punya asap ini di mana, apa punca dia ya. So dia pun muntah air dan asap putih, sekarang berasap putih dan bunyi bising. Oke, ya kita kasih pindah tempat yang mana tidak panas dan kita buka dan cek apa yang masalah dia. Cokoris. Op. Oke, mati. Oke, kita kasih masuk di sini. Di pondok-pondok sebab di sana panas. Pindah balik sini. Tapi ini si anu ini tidak tahan panas. Si Gaman. Ini turbo oke. So di sini ada satu saya kesan. Sebab dia ini panas. Bukan panas, muntah air kan? Ya. Muntah air, pandai muntah air. Daya. Sebab di sini saya dapat di sini. Sini adalah sumbat tadi ya. Ah. Di sini sumbat tidak lancar air dia. Yang balik baru dia lancar. Ini pergi water cooler sana. Dia tidak tidak boleh kasih dia untuk kasih sejuk itu minyak apa minyak dari blok dia kasih sejuk itu minyak sini terus masuk sana jadi tidak boleh dia kasih sejuk ya masih dia jadi itulah dia air dia tidak lancar sehingga dia panas begitu so kita dapati satu masalah. Dan yang asap putih kumpul lah lebih gasket kita tengok dulu lah. Oke, kita sudah buka penutup, kita direct sejak video supaya tidak panjang ya. Ini pun dia tidak sabar-sabar juga demi ini driver ini. Jadi kita sudah buka semua ini semua, bukan kita sudah buka penutup ya. Dan dia ini muntah air sama bunyi bising ya, muntah air sama bunyi bising. Muntah air tuh kita sudah dapat dia punya masalah di sana berpunca daripada host return daripada pergi well apa itu well cooler sana sumbat di sana sana. Nah itu kita sudah selesai lagi masalah satu dan kedua yang asap putih itu kita sudah buka di sini. Apa yang kita dapati di sini masalah ini yang sekarang lah ya ini sekarang lari jauh lari. Nah ini si kenapa kabur pula ada nampak sembilan ini punya video ini. Nah ini dia ya. Mau 10 sudah. Tinggal 10 menit. Siapa tadi pihak biasa ada itu? Oh, saling. Oh, pantas. Di mana lagi dia? Datang. Masih ada kemarin ya, itu. Kak itu.
Oke, apa yang kita nampak di sini betul-betul ya. Ya. Yang ini lubang dia nih, lubang dia nih, lubang rekam nih. Dia ada sudah longgar lubang dia nih. Bukan disebabkan kita punya edges longgar. Coba kita tengok di sini apa yang kita tengok sini. Ah nih. Ah ini yang longgar nih. Servicing. Asap ini. Sama ini yang Anda tahu tidak tahu. Kita tidak tahu dia punya sap makan kah atau dia punya rekam yang sudah makan. Ini. Itulah dia lari sengit ke di sini tadi tuh. Jadi bising dan asap putih maksudnya dia punya pembakaran tidak stabil. Pembakaran itu diesel tidak stabil. Dia punya ya. Jadi apa yang kita nampak tadi asap putih disebabkan inilah ya, disebabkan tersengit tidak main dia punya itu valve tidak buka tadi, dia buka separuh saja. So kita kasih balik ini, kita buka lagi ini, kita buka dia punya rekam nih, kita tengok sap sama sap sap dia. Ini memang dia longgar nih dia nih. Kalau kita tengok, kita buka dulu, kita direksi aja. Saya tidak dapat video buka. Nanti sudah buka, baru kita kasih nampak yang mana boleh, yang mana ada masalah sapka ataupun dia punya itu rekam. Gimana betul? Di sini terus, ada bingkai itu di sini. Baguslah. Pakai itu 04 cek. Terus pancet baterai lagu. 04. Stir bilang aku bikin juga tayar gua tapi. Jerson punya Jerson. Lambat lagi tuh enggak sempat antar buah. Jerson enggak? Ya. Lu tuh tayar gua tarik sana. Tayar besar enggak? Baterailah. Si Jela kemarin. Simpan tadi laku ini. Simpan itu nanti aku lagi anu aku pakai. Ada juga tadi lampu. Ini simpan sudah ini. Hah? Simpan. Bisa. Ada 4 ya. Oke, saya sudah buka dia punya rekam nih. Punya rekam nih.
So yang masalah sekarang dia punya shaft. Dia punya shaft yang makan. Sebab dia punya lubang ni tidak boleh masuk minyak. Sehingga dia kasih inilah. Lubang ini sumbat. Tidak boleh masuk minyak lah. Itulah dia. Terjadi dia begini. Nah, sumbat. So ini sih yang masalah dia. Gitu ya. Kita pergi mesin dia. Nampak nih. Nah, ini pun kita mau buka sekali. Sekali buka. So itu saya penyebab dia. So kemasti kemau kena cek juga. Okay guys, thank you.